Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi ya dengan channel saya Bocah Ngapak, yang selalu menyajikan tentang keindahan alam, pegunungan dan pedesaan di daerah Banyumas ya, di Jawa Tengah ya tentunya. Dan kali ini Bocah Ngapak sedang berada di Desa Melung, Kecamatan Gedung Banteng. Dan di desa ini ada sebuah tempat wisata ya, namanya Pagubugan. Dan nanti saya akan masuk ke sana ya, mau melihat di dalam sana itu pemandangannya itu seperti apa. Dari jauh saja itu sudah kelihatan jelas ya, pemandangannya itu sangat indah sekali ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang penasaran, ikuti terus video saya, jangan di skip, tonton terus sampai habis. Dan untuk masuk ke sana, jalannya itu melewati area persawahan ya. Tapi jalannya itu dikasih batu ya yang tertata rapi, sehingga jalannya itu nyaman ya, tidak licin. Di tempat ini merupakan sebuah tempat wisata yang bernuansa alam ya. Di sini juga ada area persawahan yang cukup luas. Di atas sana juga ada perbukitan ya. Kalau dilihat dari bawah itu kelihatannya sangat indah sekali. Di sini juga ada kolam renang ya. Nanti saya akan masuk ke sana ya, mau melihat lebih jauh ke dalam sana itu seperti apa. Dan tempat ini sudah sesuai ya dengan namanya Pagubugan, karena di sini memang banyak bangunan gubuk-gubuknya ya, atau saung-saungnya, tempat untuk duduk bersantai sambil menikmati secangkir kopi tentunya. Dan ini adalah irigasi ya, untuk mengairi sawah yang ada di bawah sana. Dan irigasinya pun dibangun sedemikian rupa ya, karena untuk lalu lintas pengunjung yang datang ke sini. Dan di sini juga ada kolam ikannya ya, karena di sini juga airnya juga sangat melimpah ya. Jadi cocok juga ya untuk memelihara ikan di sini. Bagus sekali ya ikan-ikannya. Dan saya akan menuju ke sana ya. Di sana ada kolam renangnya ya. Kelihatannya di sana itu banyak orang ya, banyak anak-anak yang sedang berenang. Kelihatannya ramai sekali ya. Dan di sini pemandangannya itu sangat menarik sekali ya. Karena di sini ada kolam renang, dan di pinggir kolam renang itu ada area persawahan ya. Dan ini pemandangan yang sangat bagus sekali ya. Pemandangannya sangat menyejukkan mata ya. Sangat indah sekali ya pemandangannya. Di sini ada kolam renang ya, dan di atas sana itu ada perbukitan. Dan bukitnya itu kalau dilihat dari sini itu sangat indah sekali ya. Thank you.
Oke, buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, saya mohon dukungannya ya. Tentunya dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Atas dukungan teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberikan rezeki yang melimpah tentunya. Amin. Dan di bawah sana juga ada area persawahan ya yang cukup luas. Dan tempat parkir kendaraan bermotor juga ada di bawah sana ya. Dan itu kelihatan dari sini. Oke, buat teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih ya yang sudah mengklik dan menonton video saya. Sampai di sini dulu ya video saya pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Salam ngapak, salam kompak, salam seduluran selawase.